Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Andi Sulawibawa di channel Teknisi Digital. Kali ini saya mau unboxing sebuah peralatan untuk rekaman. Apa itu? Tonton terus video ini sampai habis teman-teman. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sekarang saya ambil sebuah cutter. Terus kita lihat, oke, aman ya. Kelihatan kardusnya tuh kayaknya sih penyok ya, tapi nggak apa-apa deh, yang penting barangnya nggak rusak ya. Kita akan buktikan barangnya rusak atau tidak. Kita buka dulu. Waduh, udah kesobek, kena cutter nih teman-teman. Nggak apa-apa deh, kena cutter saya ya. Terus kita cari tempat atau cari lubang di mana kita bisa narik barangnya. Kita tarik, kayaknya udah bisa nih tarik. Aduh, belum bisa ternyata teman-teman. Oh bisa, pelan-pelan. Pelan-pelan, tarik pelan-pelan, tarik pelan-pelan, tarik pelan-pelan, tarik pelan-pelan, terus, iya, hehe, udah kebuka akhirnya teman-teman. Barang yang saya unboxing adalah mikrofon stand professional recording, yang kita bakal lihat di dalam kayak mana nanti isinya. Teman-teman, kardusnya penyok, ketimpa-timpa, nggak ada tulisan fragile di sini, jadi kayaknya sih sama ekspedisinya dilempar-lempar terus diinjek-injek gitu ya, atau sengaja maupun tidak sengaja, yang penting nggak rusak, nggak apa-apa teman-teman. Sekarang coba kita lihat di dalamnya apa aja bakal kita dapetin di sini. Ada 1, 2, 3. Kita lihat dalamnya udah kosong habis, nggak ada kertasnya sama sekali. Kita mendapatkan di sini ada soket buat mikrofon, terus ada, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa teman-teman, ini yang untuk nempelin ke meja, jadi nanti diputer-puter gini nanti dia nempel di meja. Terus ada satu buah standnya. Ini stand meja teman-teman. Stand meja yang bisa dirubah-rubah itu ya. Bukan yang segitiga. Iya. Biasanya dipakai di podcast atau di broadcast radio. Saya dulu waktu di broadcast radio pakai yang kayak gini teman-teman. Tapi sekarang kan radio FM udah nggak laku ya. Ini bahannya kokoh ya, ternyata mantep deh. Terus kelihatan masih baru banget. Saya ngelihat nggak ada bekas tangan di sini dan nggak ada calarnya sama sekali. Moga-moga aja seluruh kondisinya masih kelihatan bagus. Saya lihat juga di sini baut-bautnya masih bagus semua. Ya ada bekarat sedikit, ini nggak apa-apa lah, wajar. Terus kalau dilihat di sini sih kotor. Kalau kita lihat ya, kita lihat tuh. Agak kotor ya. Tuh, agak kotor dia. Kayak berdaki gitu. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu ya. Terus kita lihat bagian sini. Oke-oke aja. Coba sekarang kita setel ya. Kita buka seperti ini. Wih, mantep teman-teman. Mantep, 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 mantep. Wih, mantep nih. Sekarang jangan sampai ujung besinya nyodok monitor komputer saya, bisa kacau balau nanti ya. Ini letaknya ada di sini. Jadi ini kita longgarin dulu, terus kita masukin di sini. Nah, terus yang ini kita masukin di sini teman-teman. Masukin di sini sesuai sama kebutuhan kita. Ke arahnya kemana itu terserah kita. Kita longgarin. Sudah rapet. Nah, baru kita kencengin seperti ini. Kita tinggal tempelin di meja nanti. Terserah di meja mana. Meja makan boleh, meja komputer boleh, meja bengkel juga boleh. Bebas lah pokoknya teman-teman. Saya mau pasang dulu di meja saya ya.
Nah, teman-teman, kayak ginilah akhirnya bentuknya. Tuh, keren kan? Tinggal dipasang mikrofon aja. Itu diketatin di meja saya sana, dipasang skrupnya. Terus ini bisa kita rubah-rubah gini sesuai sama keinginan kita. Tuh. Kalau mau pendek kayak gini, kalau mau panjang kita ginikan. Oke. Bisa kita giniin juga. Wah. Mantap, teman-teman. Bisa bikin podcast dan bisa lebih produktif lagi untuk bikin konten, untuk berkarya ya, teman-teman. Udah, kayak gitu aja deh unboxing kali ini. Barangnya oke. Saya seneng banget barangnya datang dan udah waktunya bisa saya gunakan. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini ya. Moga-moga bisa memotivasi kalian untuk lebih semangat lagi untuk berkreasi di bidang audio ataupun di bidang apapun sesuai sama passion kalian. Terima kasih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.